terancam sembuh ataupun terancam acara selama hari ini. Baiklah, kita masuk ke acara yang ketiga, yakni latihan berpidato. Latihan berpidato pertama yang akan dibawakan oleh Arina Prabowo Sakuntia pada Arina Prabowo Sakuntia Pusat Kolonai Natur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan acara malam kita, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah agar mendapat berkah. Baca mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal dilanjutkan dengan antara muhadarah. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadirkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemimpin acara muhadarah pada malam hari ini yaitu Ustaz Deji Abdullah dan Ustaz Awis Karni. Dan yang saya sugani, abang-abang kelas saya dari kelas 3 sampai kelas 6. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan dan adik-adik kelas saya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata pemukiman, langsung saja saya bacakan judul materi saya yang berjudul Perilaku Namimah. Perilaku namimah. Perilaku namimah menurut bahasa dapat bermakna adu domba. Adapun menurut istilah yaitu suatu perbuatan untuk melakukan permusuhan antara seseorang dan orang lain dengan maksud agar kedua orang tersebut saling membenci. Perilaku namimah adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat perilaku namimah tidak suka melihat kerukunan. Kita sebagai umat muslim sebaiknya menghindari perilaku namimah ini. Dampak buruk perilaku namimah adalah kita akan dijauhi oleh orang lain dan kita tidak akan dipercaya omongannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-12 yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuti' kulla halafin mahin. Amma jimma sya'im minamin. Manna idil khairil man nakil di khairi muhtadin asim, yang artinya
janganlah engkau patuhi orang yang suka berbuat dan suka menghina, suka mencela, yang kiat kemari menyebarkan fitnah. Melampaui batas dan berdosa. Cara menghindari perilaku namimah adalah satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, selalu bergaul dengan orang yang cerdas dan soleh. Tiga, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhi dari sifat namimah. Keempat, menyadari bahwa perilaku adu domba adalah perilaku yang tercela dan harus dihindari. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat muslim janganlah menyertakan perilaku namimah karena kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.